What's going on guys? Lama betul aku tinggal fantasy punya video ni. Minggu ni kita start balik lah. So minggu lepas international break, boring. Aku dah tertinggal berapa banyak video dah sepatutnya setiap minggu aku buat ataupun gap 2 minggu. Tapi ni dah lama sangat. Tak apa, kita akan kejar balik setiap game week. So sementara tu jom kita tengok aku punya last point 41, average 48, 119 highest. Memang point barai gila sebab ni aku tak usik. Kalau kita tengok lah, okay, ni game week 12, game week 11, nampak line up sama, aku tak usik. Game week 10 pun line up sama, tak usik. Game week 9 pun tak usik. Ya Allah, teruk gila point. Okay lah, kita tak buang masa tengok game week yang lepas. Kita fokus untuk malam ni punya game. So, jom kita mula transfer. So, aku dah decide lah. Aku rasa apa, Salah kuning tapi aku rasa dia main. Tapi aku rasa untuk kali pertama aku akan jual Salah. Masukkan, kita masukkan Mane. Second, aku nak jual King. Aku nak jual King. Kita nak beli siapa? Duit tinggal 7.5. 7.5 kita select. 7.5 Jimenez. Anatovic ni je. Giroud Dini. Dia lefi. Aku rasa tak payah pening lah. Aku ambil Raul Jimenez je lah. Tapi nampak ada dua player merah tu. Tapi tak apalah, kita gunalah juga. So okay, semua dah. Next step. So ni dia, you are about to transfer two players. Salah and Mane, King and Jimenez, Raul Jimenez. So kita confirm success. Okay, nampak tu line up kita banyak merah. So kita akan masukkan Ndidi lah aku rasa. Aku nak main Ndidi, tukar dengan ni. Nak bagi keeper De Gea? Tak nak, aku nak panggil De Gea. Tak nak, aku tak nak pakai De Gea. Kenapa? Kejap lagi lah aku beritahu kenapa aku nak still pakai Ryan walaupun dia lawan Leicester yang tengah perform. So Captain Sterling lawan Chelsea. So Captain untuk pertama kalinya aku tukar bukan Sterling. Captain aku tukar Mane. So wise Captain, kita guna Sterling lah kan. Okay, now kita confirm. Kita confirm team kita. Okay, ni aku nak bagi tahu kenapa aku tak nak guna De Gea. Jom aku tunjuk kat korang last week punya point. Brighton kalah tapi point Ryan 7. De Gea, MU menang tapi point dia 2. Kenapa? So tak perlu terangkan lah. Aku suka dia, jangan risau. Aku bukan benci MU, aku suka De Gea. Salah sebut De Gea. Biasa. Dia sebenarnya macam ni. Asal kau mau faham, okey. Aduh, sedarlah dia kaya Melayu. Alah, macam bagus je sebut Salah beri nak ni orang. Tak. Okey, kita tengok team aku lah tadi. Pick team. Okey, Zinchenko merah ni aku lupa keluarkan tadi. Zinchenko kita sub dengan Lota ke Olebas. Olebas Zinchenko. Okey. Entahlah. Pasal dia ya, bagi Jota naik kot. Leicester boleh assist Jimenez. Jimenez pun skor. Timo Pukki ni bila nak skor balik ni? Takkan awal season je perform. Kita confirm dulu. Okay, aku rasa tu je kot. Kita tengok result yang last week ni. Okay lah, kita tengok punya league. So aku ada 4 private league. Ada satu naik. Dua naik, dua hijau, satu maintain, satu turun. Global League kita tak payah tengok lah kan. Sebab tu
yang defaultnya. Okey, inilah overall point aku baru 554 after 12 weeks. 500 lebih je point. Memang season ni agak teruk lah pemilihan fantasy aku compare dengan last season. Letup-letup dekat private league main, berebut nombor 1, nombor 2, tukar-tukar tempat je. Tapi ni yang dapat top 4 pun susah. Macam team okay, tak nak gelap, tak baik lah gelap pintu bawah kot. Itu je video Fantasy Premier League aku untuk minggu ni. Oh, pasal giveaway yang video aku lah gitu. Kenapa tak ada orang menang lagi? Video yang New Balance, giveaway New Balance tu dah selamat sampai kat pemenang dia. Yang giveaway kedua, kenapa tak announce pemenang lagi? Kenapa? Sebab ramai yang komen tanpa tengok video tu. Korang kena tengok video tu dulu, baru korang komen. Bila korang dah tengok video full, make sure korang tengok full, baru korang tahu korang kena komen apa sebenarnya. Dah dekat sebulan aku upload video tu, dalam komen tu ada dah berapa ratus lah, tapi semua komen salah. So aku tak boleh nak bagi lagi barang tu. Sampai kawan aku dia cakap, eh biar akulah komen benda ni, so aku menang. Aku cakap tak boleh, aku tak nak bias macam tu. Aku kalau boleh nak subscriber aku yang menang. Okay guys, tweet me at Wizard with triple Z. Follow my Instagram, subscribe this channel, subscribe. If you want to win the giveaway, you need to subscribe and comment the right giveaway. You need to comment on the video. Link video giveaway tu kat bawah lah, aku tak kat description. Senang korang klik je. That's all for today. Good luck going top 4. Oh, and also, good luck Mourinho. Son Heung-min, come to Liverpool, son.